Okay, assalamualaikum. Kita masuk sesi untuk unboxing. Yang pertama kita akan saya akan buat unboxing untuk Circular Saw. Circular Saw ni adalah tool yang wajib ada bagi setiap tukang kayu ataupun hobbyist. Circular Saw ni digunakan untuk memotong kayu ataupun membelah kayu. Jadi dia ada dua cara yang kita boleh pakai, sama ada kita nak potong kayu dan juga untuk belah kayu. Ini adalah Circular Saw model GKS140. Yang sebelum ni dia GKS 600 ataupun 700. So dia dah rebrand balik. So jadi GKS 140. Okey, dalam ni kita dapat manual. Okey. Kemudian sebiji ni kotak program. Dia ada kotak kosong saja. Okey, ini adalah Circular Saw dia, dia yang utama. Okey. Kita tengok sini ya. Tadi macam saya sebut 6 inci. Oh, silap. Okey, dia 7 inci. Dia punya mata 7 inci, so besar. Boleh potong lebih kurang 2 inci setengah kayu. Okey, kita dapat mata, dapat mesin. Ini pun kira nice, cantik. Dan kita dapat dia punya penahan tepi. Okey, ini untuk belah kayu. Okey. Okey, itu sahaja. Dia punya kegunaan, penggunaan dia. Okey, ini untuk belah kayu. Dia akan meja, kita masukkan di bahagian depan. Dan kita boleh lock dia mengikut lebar kayu yang kita nak belah. Okey, ini dia punya fence dia. Dan ini dia punya mata. Jadi kalau kita punya kayu kita nak belah 3 inci, kita anjakkanlah ikut measurement ni 3 inci. Ataupun nak lagi kecil pun boleh. Dia boleh terus sampai ke bawah, almost sampai mata. Paling kecil dia boleh potong adalah selebar 1 cm. Okey, jadi ini adalah dia punya ruler untuk guide, guide untuk kita belah kayu. Dan dia di power 3 pin cord. Dan Circular Saw ni kita boleh adjust ketinggian dia. Kita unlock dulu sini dah belakang. Ini untuk unlock, untuk adjust tinggi mata. Okey. Lepas kita adjust tinggi mata, dia juga boleh adjust angle. So ini adalah untuk angle 45 darjah, 90 darjah. Okey. So saya rasa itu saja apa yang kita dapat untuk Circular Saw. Tak sabar nak test. InsyaAllah saya test lepas hari lepas. Assalamualaikum. Seperti yang kita janjikan, kita sambung untuk review tool basic untuk carpenter. Ini adalah Circular Saw, handheld Circular Saw yang powered by cable. Okay. Dia yang ia datang sekali brand Bosch. Okey. Kita akan pasang mata Circular Saw. Okey, Allen key dia bagi sekali. Ini kita
Pertama, untuk pasang mata circular saw, kita kena tengok arrow dia. Okay, arrow dia menghala ke sana. Dan kita tengok juga arrow dekat sini, dia menunjukkan mata akan berpusing ke arah lawan jam. Dan untuk unscrew, untuk buka dia punya, kita buka skru tengah dulu. Cara dia adalah, tengok ni ada button sini. Okey, sini ada dia punya latch untuk tekan supaya mata tak bergerak. Supaya dia punya motor tak bergerak ya. Okey, jadi kalau kita tak tekan, dia akan just berpusing. Ini sebelum tekan. Okey. Kalau kita saya dah tekan, okay, dia mati. Jadi inilah masa dia untuk kita unscrew. Okey, dia dah unscrew. Okay, dari skru ni kita masukkan blade mengikut rotation. Blade dah masuk. Tekan lagi sekali latch belakang ni. Dan kita ketatkan. Okey. So sekarang dah ketat. Masa untuk buka mata. Okey. Okay, sebelum start, dia ada butang safety. Kalau kita pakai tangan kanan, kita akan tekan dia ke kanan. Tekan butang ni. Dan baru boleh tekan on. Okay. Tekan butang safety. Dan kita tekan on. Okay, sekali. Okay. Dan ini allen key, okay, tempat storage dia dekat belakang, okay, tepi sini ya. Kita boleh simpan dapat senang. Senang kita nak pakai balik nanti. Okay. Okay, untuk test kita akan pakai kayu. Kita boleh tentukan kedalaman kayu. Untuk set kedalaman kayu, turn off dulu. Okay, sekarang kita buka, naikkan plate ni, naik ke atas atau bawah untuk dia nampak, jadikan dia tinggi terendah ikut kedalaman kayu. Okay, sekarang kedalaman kayu adalah setinggi 1 inci. Jadi kita boleh set ikut tinggi kayu. Ok, dan dia dah set, dia lock. Ok, ok, dia dah lock. Lalu kita potong.
korang, kita nak buat potongan 45 darjah. 45 darjah, kita adjust dekat sini. Ok, pusing dekat angle 45 darjah. Ok, check balik kedalaman mata. Itu dan dia boleh potong 45 darjah dan juga boleh potong tegak. Ok, itu saja review saya untuk Bosch GKS 140. Ok, lagi satu fence ni, kita nak tahukan jarak kayu, kita boleh pakai di sini. Kita set berapa lebar kita nak daripada fence ke kayu. Contoh, kita dah set. Akan fence ni di hujung itu dan kita akan potong di sini. Kita boleh siap lagi satu. Kita nak buat yang kecil sikit. Okay, macam tu. Kita nak potong tipis saja. Okay. Lebar dia sama dengan lebar ni. Okay, daripada fence ke mata, fence ke mata, mengikut ukuran yang kita ambil. So tak payah ukur pakai pembaris. Okay, itu saja. Terima kasih GKS 140.